اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة وأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد Alhamdulillah saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini alhamdulillah segala dengan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus menimpakan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, dipelihara iman kita, dikekalkan takwa kita, terus menjadikan kita hamba yang taat kepada perintahnya, diberikan ruang dan peluang untuk kita sekali lagi berada dalam rumahnya, sama-sama sujud kepada Allah, dapat beriktikaf, dapat menghadiri majlis taman-taman syurga. Kelebihan yang besar sekali lagi Allah Ta'ala kurniakan kepada kita yang wajib kita syukuri dan teruskan berdoa minta ke Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah hari ini, iman, Islam, sihat, kekuatan ini Allah Ta'ala terus kekalkan pada diri kita semua sampai akhir hayat kita insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah insyaAllah seperti biasa kita akan mulakan pertemuan kita dengan membaca suratul Kahfi insyaAllah ayat 1 hingga 10 sama-sama insyaAllah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajab قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. الحمد لله mudah-mudahan segala huruf yang kita baca daripada 10 ayat ini Allah Ta'ala akan kurniakan ganjaran yang tertinggi insyaAllah. Dan juga mudah-mudahan kita akan ditambahkan dalam sebuah hadis di mana disebutkan dalam kitab Ta'zim Al-Quran, siapa-siapa yang berada dalam rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala membaca atau belajar daripada ayat-ayat Al-Quran, satu ayat diekstrakan tambahan pahala seperti seekor unta yang terbaik. Dua ayat, dua unta. Tiga ayat, tiga unta disebut oleh Nabi SAW sehinggalah bilangan unta bersamaan dengan jumlah ayat. Jadi jangan kita berasa bahawa baca berjemaah dalam rumah Allah ni tak ada apa, macam biasa. Dia ada satu kelebihan yang besar. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan oleh Allah SWT insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah SWT, alhamdulillah. Sepatutnya pada hari ini tuan-tuan, dengan rasa bangga, seronok, dengan rasa gembira yang tidak terperi, kita mengucapkan selamat datang Rabiul Awal. Kita berada di dalam satu bulan yang mana bulan ini adalah bulan yang dikenali sebagai bulan Nabi SAW. Satu bulan yang mana kita memperingati ulang tahun kelahiran baginda Nabi SAW.
Seorang insan yang bertanggungjawab melalui segala bentuk kesusahan dan kepayahan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua pada hari ini sebahagian daripada mereka yang menerima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tak ada apa pun, tak ada satu kelebihan pun, tak ada apa kemuliaan pun kita hari ini, tetapi kita dipandang tinggi oleh Allah disebabkan kita mengaku Allah itu Tuhan. Kita tunduk kepada kekuasaan Allah dengan penuh keikhlasan. Bagaimana kita dapat benda ni? Walaupun kita sebut ianya diwarisi daripada ibu bapa kita, asal usulnya datang daripada satu perjuangan agung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan, dalam bulan ni pi mana pun di kuliah kita akan buka dengan benda ni tuan-tuan. Nah, habaq satu sahaja. Kepada mereka yang mengatakan bahawa sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini merupakan satu perkara yang tidak ada, satu perkara yang tidak boleh buat, saya mohon janganlah dimarahi kepada mereka yang nak menambahkan cinta dan kasih sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal kita tak buat benda pelik-pelik, kita tak buat birthday party ke, kita tak buat minum-minum ke apa ke, dah. Kita buat forum, kita buat ceramah, kita buat diskusi, kita buat majlis perarakan sama-sama berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah perbuatan ini tuan-tuan untuk menambahkan cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebabkan api neraka itu datang membakar kita? Mana mungkin. Mustahil. Mereka yang dalam hati dia ada perasaan kasih dan cinta kepada Nabi SAW akan dibakar di dalam neraka Allah SWT. Dan yang menyambut Maulidur Rasul, janganlah duk berkata pula kepada orang yang dia kata benda ni tak boleh buat. Masing-masing kita pegang dengan diri kita tuan-tuan. Bagi saya inilah waktu dia untuk kita nak ajak semua umat Islam, kembalilah kepada sunnah-sunnah, kembalilah kepada kecintaan yang sejati. Allah sendiri minta kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap Jumaat Tok Khatib akan sebut dalam khutbah kedua. Kalau teks Pulau Pinang ni tuan-tuan memang akan ada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah mention sayangnya Allah kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dan malaikat sentiasa selawat kat Nabi. Dan Allah minta pula kepada orang yang mengaku Allah itu Tuhan, yang beriman, sama-sama tunjukkan cinta dan kasih dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai hari ni yang sehari dia berlalu tak selawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang hari ni dia tak indah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai hari ni merasakan kehidupan agama itu sesuatu yang menyusahkan kehidupan. Dia pilih untuk hidup atas jalan dia. Dah elok-elok pakai tudung, tiba-tiba buka tudung sebab dia kata apa, tak mau hipokrit. Bayangkan kalau benda ni berlaku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana agaknya sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita tak baik mana tu, kita semua pendosa. Saya paling banyak dosa, saya paling hina tu, saya paling jijik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kita mengharapkan rahmat dan redha Allah. Cara nak dapatkan rahmat dan redha Allah, salah satunya tuan-tuan, cintailah apa yang dicintai oleh Allah. Dan ternyata antara cinta Allah yang terbesar adalah cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah declare dalam Quran, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa-siapa yang taat kepada Rasul, dia ikut apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis, dia beramal dengan akhlak-akhlak Nabi SAW yang diceritakan kepada kita, otomatik dia taat kepada Allah. Sampai tahap macam tu, Allah Ta'ala punya sayang kat Nabi SAW. Maka bila kita cinta apa yang dicintai oleh Allah tuan-tuan, kita akan mendapat kasih sayang, rahmat, redha Allah SWT. Dan mudah-mudahan dengan sedikit cinta yang ada ni tuan-tuan, yang kita cuba semarakkan lagi, kita cuba untuk memanaskan lagi cinta ni tuan-tuan, kita antara orang yang diizinkan Allah untuk menjejaki Firdaus selama-lamanya, dapat duduk dan melihat tiap-tiap hari wajah baginda Nabi SAW di akhirat. Tuan-tuan, banyakkan berselawat, banyakkan bercerita tuan-tuan. Kita semua pakai ada handset, ada WhatsApp, kita ada Facebook,
kebanyakan daripada kita ada tuan-tuan. Cari mana-mana selawat tuan-tuan, tiap-tiap hari kita forward kat grup-grup kawan-kawan kita, hantar kat grup adik-beradik kita. Tak kira lah dalam story ke, dalam status ke, apa tu, tiap-tiap hari kita jadi orang yang membesarkan. Mudah-mudahan dengan kita nak bawa cinta Nabi kepada kita, orang lain sama boleh turut untuk mendapatkan semarak cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak rugi tuan. Antara cinta yang hakiki, cinta yang membawa kejayaan yang abadi. Nabi SAW bukan nak minta apa-apa pun kat kita daripada susah Nabi. Nabi tak minta lah. Nabi tak minta kita bayar balik. Nabi cuba nak kita ikut sahaja untuk sama-sama kita berada di dalam syurga dengan baginda Nabi SAW. Jadikan Maulidur Rasul sebagai titik permulaan, Rabiul Awal sebagai titik permulaan untuk kita kembali menjadi umat yang taat. Umat yang ada dalam diri ni sifat kenang budi. Umat yang tak sombong. Umat yang sedap. Hari ini kemuliaan yang kita dapat semuanya berpunca daripada ajaran Nabi SAW. Sayangi Rasulullah, cintai Rasulullah. Berjaya kita dunia dan akhirat mudah-mudahan insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan, mati Allah SWT, alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ni kita sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab Ringkasan Al-Kabair. Alhamdulillah pertemuan kita bulan lepas, kita telah pun masuk bab yang baru pada dosa yang ke-22 di muka surat 123 di bawah tajuk khianat. Kita ada cerita dah tuan-tuan, khianat ini lawan kepada amanah. Amanah ni pula satu benda yang cukup besar dan berat. Masing-masing di atas bahu setiap individu ada beberapa amanah yang telah pun dia terima. Sama ada amanah tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala atau dia mencari jalan menambahkan amanah. Contoh amanah diterima daripada Allah, apabila kita mengaku Allah itu Tuhan, maka kita terikat dengan segala undang-undang dan disiplin yang telah pun diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menjadi kewajipan kita untuk ringkaskan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita wajib menyeru kepada kebaikan, melaksanakan segala kewajipan dan meninggalkan segala larangan dan tegahan. Itu baru kita dengan Allah. Bila kita alhamdulillah kahwin, ada isteri, ada suami, ada anak-anak, kita juga ada mak ayah. So amanah-amanah tu semua automatik mai atas kita. Yang mana kalau kita khianat dengan amanah ni tuan-tuan, sudah pasti kita akan disoal dengan satu soalan yang cukup-cukup detail dan panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang sengsaralah kehidupan kita di sana. Khianat ini juga merupakan salah satu sifat mustahil kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah membawa risalah Islam. Kalau pada Nabi dan Rasul ada khianat, nescaya agama Allah itu, risalah Islam itu tidak akan sempurna. Sebab itulah tuan-tuan, antara jawapan yang paling gerun yang pernah diberikan oleh Nabi SAW ketika pak sedara dia yang dikasihi Abu Talib, apabila dia cuba menasihati Nabi SAW supaya tak meneruskan dakwah baginda. Apa jawapan Nabi? Nabi SAW kata, nak habak kata bila Abu Talib dengar jawapan ni, dia serah terus apa yang Nabi SAW nak buat. Kalaulah diletakkan matahari di kananku dan bulan di kiriku, antara benda yang terberat yang boleh dilihat oleh mata manusia, benda yang paling besar, sebesar-besar benda yang mata boleh nampak, seberat tu pun diletak sebagai tahanan, Nabi tidak akan berhenti untuk berdakwah. Ternyata khianat itu tidak ada pada diri nabi-nabi dan rasul-rasul. Maka hari ini tuan-tuan, hari itu kita minta sama-sama kita muhasabah bulan lepas. Banyak mana dah yang telah kita khianat kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan agama kita hari ini tuan-tuan? Apa dakwah yang kita telah buat? Nabi SAW keluar berdakwah. Sahabat-sahabat Nabi hantar keluar berdakwah. Ulama-ulama keluar tinggalkan rumah masing-masing. Yang boleh keluar berdakwah, yang tulis kitab untuk apa, menyebarkan ilmu pengetahuan, dia buat. Kita hari ni kita buat apa tuan? Ini semua akan disoal oleh Allah. Sebab kita terikat, bila kita mengaku Allah Tuhan, kita terikat dengan amanah. Orang yang tak mengaku Allah Tuhan,
Orang yang tolak Allah itu sebagai Tuhan, hatu clear dah. Mereka terdiri daripada golongan kafir. Yang mana nanti di akhirat, mereka ni akan ada di dalam neraka Allah SWT. Kita tak mau macam tu. Maka ternyata khianat ini merupakan satu benda yang cukup besar. Sebab kadangkala ianya berlaku dalam kehidupan kita tanpa kita sedar. Hari itu kita berhenti pada muka surat 124. Hari ini kita akan sambung di pertengahan ayat Quran pada surah Yusuf ayat yang ke-52 tu insya-Allah. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annallaha la yahdi kaidal kha'inin. Maksudnya, dan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menjayakan tipu daya orang-orang yang khianat. Tuan-tuan, macam mana kita merancang dari segi kejahatan pun tuan-tuan, percayalah, kejahatan itu pasti akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang sebati dengan sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebenaran. Macam mana pun perancangan yang dilakukan tuan-tuan, seperti mana sekarang ni, secara umumnya global di seluruh muka bumi Allah Subhanahu wa taala, Islam diserang dengan pelbagai cara dan kaedah. Mainlah macam mana apa cerita pun tuan-tuan, melalui lidah mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bahawa Islam pasti akan kembali mencapai kemuncak kejayaan. Jadi apa saja yang berlaku hari ini tuan-tuan, apa saja alasan, apa saja helah yang kita buat tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan bersama-sama dengan orang yang melakukan tipu daya dan khianat. Rancanglah macam mana pun. Sebab tu tuan-tuan, untuk orang beriman ni tuan-tuan, kita tak perlu kepada apa-apa melainkan Allah. Dan dalam kehidupan kita, kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman tuan-tuan. Orang yang teguh keyakinan dia kepada Allah, yang dia sekali sama sekali tidak melakukan apa yang menyebabkan dia dibenci oleh Allah, dan kalau dia buat di atas kelemahan dan kekhilafan, segera dia istighfar minta ampun ke Allah tuan-tuan, orang ni Allah Ta'ala akan jaga. Hari ni kita mengadu macam-macam, termasuk diri saya tuan-tuan. Oh lah ni berah ni harga lah, hak tu jadi mahal lah, hak ni jadi susah lah, gaji tak naik, hak tu hak ni tuan-tuan. Kita duk mengadu, kita duk cerita ke orang, duk mula cari salah orang tu orang ni. Hari ni kebanyakan, minta maaf tuan-tuan, minta maaf. Hari ni bila berah naik sekarang ni jadi isu besar kan. Orang salah siapa? Orang salah kerajaan. Saya pun tak tahu salah siapa sebenarnya. Betul ke kerajaan yang salah? Kalau kerajaan salah tuan-tuan, kurang-kurang kita tuduh tu taklah salah benda betul. Kalau yang salah tu bukan kerajaan, jenuh kita nak jawab. Kalaulah kerajaan yang hari ini dia cuba cari jalan untuk selesaikan kehidupan rakyat, dia buat dah tapi terjadi juga di luar daripada kawalan dia, maka apa dia boleh buat? Tapi orang nak salahkan dia. Melainkan kalau dia pilih untuk memang dia yang menyebabkan harga naik dan sebagainya, ketika itu dia telah mengkhianati rakyat dia. Masalah kita kan ni tahu ke kerajaan yang khianat? Tak tahu. Kita pula duk cari dosa kering, duk tuduh orang tu, duk tuduh orang ni. Kita ada Allah. Sebab apa kita tak nampak benda ni nak mengadu ke Allah? Sebab dalam kehidupan kita masih banyak amanah kepada Allah yang kita tak tunaikan. Sebab tu kita tak dapat nak bergantung sepenuhnya kepada Allah. Yang cakap ni pun sama. Sama aja. Sebab tu dalam konteks keimanan tuan-tuan, antara perkara penting yang perlu kita jaga adalah hati. Sebab keimanan ini berada di hati. Kalau hati kita problem tuan-tuan, iman kita goncang. Iman kita tak sempurna. Bila iman kita tak sempurna, tak semua perkara kita akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang hati dia betul-betul elok, betul-betul serah diri kepada Allah, maka mainlah apa bentuk bencana di hadapan dia, dia takkan lari daripada mengadu kepada Allah. Tuan-tuan, Yahudi, Nasrani, mereka tak takut tuan-tuan apa yang ada daripada kekuatan umat Islam. Tapi mereka cukup risau kalau orang Islam itu, bila mereka dibuli, mereka dizalimi, mereka angkat tangan doa ke Allah. Sebab mereka sedar doa orang Islam itu sangat berbahaya untuk mereka.
Sebab tu hari ni agenda-agenda akhir zaman, mereka cuba melakukan pelbagai perkara untuk keluarkan kekuatan Allah dalam hati umat-umat Islam. Dengan cara diperkenalkan maksiat demi maksiat, maksiat dalam bentuk pakaian, maksiat dalam bentuk hiburan, maksiat dalam bentuk sosial, macam-macam benda. Supaya hati kita ni tak berada dalam keadaan yang sentiasa bertawakal dan berserah kepada Allah. Allah dah sebut dah tuan-tuan. Allah sebut clear. Allah tak akan bersama dengan orang yang khianat dan tipu daya. Allah tak akan menjayakan apa-apa perancangan mereka. Walaupun kisah ni ditujukan kepada adik-beradik Nabi Allah Yusuf AS. Bagaimana niat mereka? Sebab mereka jealous Nabi Yusuf diangkat sebagai anak kesayangan dalam keluarga oleh Nabi Allah Yaakob AS. Tapi mereka terlupa satu perkara. Nabi Yaakob itu adalah Rasul Allah. Ada sebab mengapa Nabi Yusuf dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipelihara oleh Nabi Allah Yaakob alaihi salam lebih daripada anak-anak yang lain. Sebab awal-awal lagi Nabi Yusuf alaihi salam dah menceritakan kepada ayahanda dia bukti kenabian. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dia cerita kepada dia, aku melihat bahawa 11 bintang bulan matahari sujud ke aku. Nabi Allah Yaakob faham. Nabi Yusuf akan membesar sebagai seorang utusan Allah. Tapi adik-beradik ni dengki. Bawa niat nak bunuh, tak jadi bunuh, buang dalam perigi. Allah tu elok, ada orang ambil kena jual, lepas tu dibeli oleh pemerintah. Kemudian besar, kemudian jadi akhirnya Nabi Yusuf menjadi pemerintah. Dapat bertemu kembali dengan Nabi Allah Yaakob AS. Walaupun perancangan asal, adik-beradik ini nak jauhkan Nabi Yusuf daripada riba. Tapi Allah sebaik-baik perancang. Dan Allah telah bagi tahu, Allah takkan bersama dengan orang yang merancang kepada khianat dan kejahatan. Baik. Ini bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membimbing tipu daya sesiapa yang mengkhianati amanahnya. Yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka pekung kesalahan pada hari pembalasan dengan menafikan hidayah petunjuk kepadanya. Tuan-tuan, hari ini mungkin banyak benda kita boleh sembunyi, tuan-tuan. Banyak maksiat kita boleh tutup, banyak maksiat yang kita buat seorang-seorang yang kononnya kita berasa siapa pun tak tahu kecuali kita sahaja. Tapi ketika kita buat maksiat secara keseorangan, ada tiga zat yang sedang bersama-sama dengan kita. Dua daripadanya utusan Allah yang berada di kanan dan kiri kita. Dan satu lagi, apa yang melibatkan tidak tidurnya Allah Azza wa Jalla, yang maha melihat, maha memahati, maha mendengar, mengetahui segala-galanya, luar dalam, atas bawah, kiri kanan, depan belakang. Saya ketika melakukan maksiat secara berseorangan, maka ketika itu saya lupa kepada ketiga-tiga ini. Dan kepada mereka yang nak buat maksiat secara berseorangan, dalam waktu nak buat, dia teringat tiga benda ni, tuan-tuan, nescaya dia takkan buat maksiat, dia takkan berkhianat. Allah uji kita, tuan-tuan. Kita duk abang ke orang, ha ni apa dah buat benda pelik-pelik, duk tengok tu, duk tengok benda tak jenis lah apalah. Kita duk sorang-sorang kita buat, tuan-tuan. Bila kita dengar orang buat, kita jadi kata kat dia, kutuk dia dan sebagainya. Kita buat, oh aku buat seorang, siapa pun tak tahu. Cuba pada waktu tu datang lintasan, Allah duk perhati kita, tuan-tuan. Gamak lagi ke nak buka? Gamak lagi ke nak buat maksiat? Sebab tu tuan-tuan, dia nak membentuk individu ataupun diri yang memang benar-benar taat, dia kena cari jalan bagaimana nak bersihkan hati. Hari ni semua punca pada hati. Kita cuba memperbaiki hati tuan-tuan, tapi kadang-kadang kita tak kuat. Sebab tu kita kena banyak makan suplemen untuk hati. Makan tonik, makan makjun untuk hati tuan-tuan. Nak pergi beli tak mana, kat ruang pun tak jual. Tuan pergi farmasi paling mahal pun tak jual ya, suplemen. Suplemen untuk hati yang sakit, nak pergi elok boleh. Hati yang rosak dalam bentuk batin tuan-tuan, suplemen dia adalah kalamullah Al-Quran. Hatulah penyembuh paling mujarab untuk hati. Ini tuan-tuan ingat saya nak pergi promo ubat pula lah. Kita tak jual ubat eh. Itulah tuan-tuan benda paling mujarab. Bila hati ni cantik tuan-tuan,
kita akan kembali memegang sepenuhnya amanah-amanah kita dengan Allah, amanah kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amanah kita dengan mak ayah, amanah kita dengan tanggungan kita, amanah kita dengan pangkat, jawatan, harta, semua amanah kita akan jaga. Tapi hati kena cantik. Yang tu satu cabaran kepada kita, tuan-tuan. Kalau kita tak jaga benda tu, semakin lama hati rosak, hati makin rosak, maka khianat ini akan menggantikan amanah yang berada di dalam hati-hati kita. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud tanda orang munafik itu ada tiga. Pertama, apabila dia berkata dia berdusta, apabila cakap dia bohong. Dia cakap bohong ni tuan-tuan, dia ayat ringkas orang sebut apa? Ha, ayat yang famous, buka mulut je bohong. Ha, itulah kan, tu ayat orang utara. Buka mulut je bohong. Ha, ni yang pertama Nabi sebut. Yang kedua, apabila dia berjanji dia akan memungkiri. Janji tak pernah tepat. Yang ketiga, apabila dia beri amanah, dia akan mengkhianatinya. Kira nak tengok tanda-tanda orang yang tak ikhlas dengan Tuhan dia, tuan-tuan, tak ikhlas dengan agama dia. Nak tengok pada diri kita, bukan nak bicara ke orang. Tengok, berarti dia ni cakap tak pernah betul, munafik ni. Tuan-tuan, jangan tengok ke orang, tengok ke kita. Banyakkannya kita bohong, paling banyak kita bohong siapa, tuan-tuan? Saya lah tuan-tuan, antara banyak orang yang paling banyak saya bohong ni anak-anak saya. Semua anak-anak waktu kecil kan. Hai, dia menangis, kita dah lemai dah. Ha, tak apa, jangan menangis. Jom saya yang bawa pergi kedai. Dia pun berhenti. Tak bawa pergi pun. Kita tak sebut. Tuan-tuan dah sebut. InsyaAllah saya yang bawa pergi kedai. Tuan-tuan dah sebut insyaAllah. Tak sebut pun. Betul? Kan tuan-tuan memang sebut insyaAllah. Kalau sebut insyaAllah gagah gila. Mana ada sebut? Ada. Dia. Saya yang bawa pergi kedai. Saya kita beli mainan tu. Saya kita buat ni. Tak buat pun. Tuan-tuan, tipu. Walaupun kita nampak ni anak sendiri, tipu. Benda janji kena buat. Sebab Allah benci kepada orang yang bersifat memungkiri janji. Sebab Allah berpegang kepada janji. La yukhlifullahul mi'ad. Tidak sesekali Allah memungkiri janji dia. Tuan-tuan, kita jaga solat, kita baca Quran, kita sedekah, kita jauh kemungkaran apa semua, sepatutnya kita dapat syurga. Tiba-tiba Allah mungkir janji dia, campak kita dalam neraka. Bara ke tak? Marah ke tak? Adil ke tak? Sebab tu Allah tak suka kepada orang yang memungkiri janji. Sebab benda ni dia ada satu kesan yang besar yang akan berlaku tu kan. Cakap je bohong. Cakap je tipu. Dalam bab mungkir janji ni tuan-tuan, ia juga merupakan satu pengkhianatan. Bagaimana Allah nak memberi satu pengajaran kepada Nabi SAW dalam bab pegang janji ni, dan Allah nak kita faham benda ni dalam bab asbabun nuzul suratul kahfi yang kita baca awal-awal tadi. Apa cerita dia? Ketika mana orang Quraisy yang pi berjumpa dengan seorang pendeta Yahudi nak cari jalan bagaimana nak menjatuhkan Islam, menjatuhkan Nabi SAW, nak cek Nabi ni betul ke tak, maka ada tiga soalan yang diminta untuk ditanyakan kepada Nabi SAW. Kalau Nabi boleh jawab tiga benda ni, pendeta Yahudi tu kata apa? Apa berimanlah kepada dia, apa ikutlah dia. Kalau dia tak boleh jawab, dia bohong. Kita pernah dengar lah kan? Tiga soalan. Antaranya, soalan yang diminta untuk ditanya, ceritakan tentang tujuh orang pemuda yang ditidurkan oleh Allah, Ashabul Kahfi. Soalan yang kedua, ceritakan tentang Zulkarnain. Seorang hamba Allah yang diberikan kekuasaan menguasai 2/3 dunia. Dan yang ketiga, ceritakan tentang roh. Mereka main tanya Nabi SAW. Mereka dapat soalan tu, mereka cukup happy dah. Mereka yakin Nabi SAW tak boleh jawab. Mereka main jumpa Nabi SAW. Mereka tak habang soalan tu. Nabi kata apa kat mereka? Hamba balik dulu, esok aku jawab. Nabi yakin Allah akan memberi bantuan. Tapi Allah nak memberi pengajaran kepada kita semua, esok tak turun, lusa tak turun, tulak tak turun, seminggu tak turun, masuk 2 minggu tak turun. Ada riwayat kata 14 ke 15 hari barulah diturunkan jawapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan Allah turunkan ayat yang dalam surah Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan. Dan jangan kamu katakan kepada sesuatu, aku akan buat sekian-sekian benda esok. Illa ayyasha Allah, kecuali dengan izin Allah. Ni Allah aja. Bab janji tuan-tuan jangan sebut. Pak Long, esok mai dah nuri rumah saya lepas asar. Oh boleh. Esok Pak Long tak nak apa. Pak Long mai, Pak Long mai garanti. Mai-mai tak mai tuan. Khianat tak? Oh, tanda munafik ke tu? Biasakan dalam diri kita untuk menyebut insya-Allah. Insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah yang diajar oleh Allah, bukan insya-Allah Melayu. Orang Melayu nak pelepas diri, dia nak mak tak boleh segan. Insya-Allah, insya-Allah. Tapi insya-Allah dia ni insya-Allah yang memang tak nampak muka. Insya-Allah tak jadi dia. Tak jadi hamba, tak jadi, tak boleh hamba, tak boleh. Apa salah dah? Tak maaf lah esok tak dapat nak main, waktu tu bertembung ada 2-3 urusan. Hamba tu terang. Kan, kadang-kadang kita heran juga dengan orang yang tak boleh nak main, tak apa, mabak bila insyaAllah. Ha. Tuan-tuan, insyaAllah tu sebenarnya satu pengharapan. Satu pengharapan, dia sebut insyaAllah dia boleh main ni, tiba-tiba tak main. Okay, jadi tiga benda ni tuan-tuan. Cakap jangan bohong, jaga dengan janji, dan apabila diberi amanah, dia khianat. Jangan khianat tuan-tuan. Jangan khianat. Banyakkan bertaubat kepada Allah SWT, istighfar, minta ampun ke Allah. Teguhkan hati-hati kita, pegangan kita tuan-tuan. Teguhkan kehidupan kita di atas amanah Allah, di atas jalan Islam. Ni Rabiul Awal ni tuan-tuan, menangislah kita. Kenanglah balik susahnya Nabi SAW nak buat Islam tuan-tuan. Cabaran demi cabaran, ujian demi ujian, tekanan demi tekanan yang dikenakan kepada Nabi SAW. Nabi berjaya bawa amanah tuan-tuan. Maka hari ini tuan-tuan, jagalah amanah tu. Kalau kata kita termasuk dalam golongan yang Allah sebut sebagai munafik, hari ini kita mengucap la ilaha illallah, tapi kita tak tahu status kita di sisi Allah. Nak tahu status kita nanti ke akhirat. Allah akan tunjuk pasal aku tak letak hang satu sebagai muslim, aku letak hang sebagai munafik. Allah akan tayang balik amalan-amalan yang kita buat. Ini semua amalan orang munafik. Dan bila Allah letakkan kita status munafik, apa masalah dia tuan-tuan? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan berada di dalam dasar jurang yang paling dalam di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kira neraka ni macam laut. Laut tuan-tuan ah. Kira tengah laut tu tempat paling dalam. Di situlah tempat orang munafik. Walan tajidalahum nasira. Dan tidak mereka akan mendapati sebarang pertolongan. Moga Allah jauhkan kita daripada golongan-golongan yang macam ni insya-Allah. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. La imana liman la amanata lahu. Wala dina liman la ahda lahu. Au kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bermaksud tiada iman bagi yang tiada amanah, dan tiada artinya agama bagi yang tidak mematuhi perjanjian. Tuan, tak ada iman ni apa cerita tuan ni? Tak ada iman ni cerita dia kafir. Orang kafir orang yang tak ada iman. Hari ni kita muslim, kita mukmin disebabkan kita ada iman. Sebab tu iman ni dia bersifat benda yang melibatkan kepercayaan. Bila percaya, tempat dia di mana tuan-tuan? Hati. Kok mana pun kita sembang tuan-tuan, dia tetap akan balik kepada hati. Sebab tu kata lah ni hidup kita, kita nak fokus apa? Fokus perbaik hati kita. Bila perbaik hati kita tuan-tuan, kita takkan ada masalah dengan orang, kita takkan heran dengan orang. Orang ada rezeki lebih, kita akan tumpang seronok. Orang ada susah, kita akan cuba bantu. Walaupun kita tak berdaya, kita pun serba kekurangan. Kita takkan ada sangka buruk ke orang. Kita akan sentiasa rapat hubungan kita dengan Allah. Ibadat kita akan terjamin. Semua ni berpunca dari ibadat hati. Macam mana rukun iman nak kukuh dalam hati? Macam mana kita nak percaya wujudnya Allah? Macam mana kita nak percaya beriman dengan wujudnya hari akhirat kalau hati kita tolak benda tu? Jadi betul tak Nabi sebut tidak ada iman bagi orang yang tak ada amanah? Betul.
Kita duk sebut bab solat sehari 5 waktu tuan-tuan. Kalau sembang ni nampak mudah. Takkanlah apa tak boleh nak main 5 waktu ya pun. Bukan banyak mana. 24 jam ni kita katalah satu waktu ni 10 minit. Baru tolak 5 waktu 50 minit. Duk ada lagi 23 jam 10 minit. Apa yang payah sangat solat? Berapa ramai yang boleh panjat main? Tu, pi hiking mana-mana bukit tu. Pi panjat mana-mana gunung, kayuh beratus-ratus kilometer. Nak panjat 3-4 anak tangga ni pun tak mampu tuan-tuan. Iman yang bawa kita mai masuk dalam hari ni dan doa dalam rumah Allah ni. Iman. Penting tuan-tuan iman, penting sangat-sangat. Iman itulah yang akan menyuburkan ketakutan, iman itulah akan menyuburkan ketaatan. Bukan yang di luar sana yang tak sembahyang, tak tahu kita sembahyang tu wajib. Berapa ramai orang yang duk buka aurat bukan dia tak tahu benda tu dilarang dalam agama. Orang yang duk minum arak, orang yang tak puasa, orang yang duk buat segala bentuk maksiat di sana bukan tak tahu kata benda tu tak boleh, tahu. Tahu, tapi hati depa yang tolak. Masalah hati. Takut tuan kalau kita mati dalam keadaan kita diiktiraf tidak beriman tuan-tuan, nerakalah tempat kita, khalidina fiha abada, kekal kita dalam dia selama-lamanya tanpa ada pengakhiran tuan-tuan. Tanpa ada pengakhiran, duduk dalam tu 24/7. Setiap waktu, tak ada skip, tak ada rehat, tak ada rest. Kena pukul, kena bakar, kena seksa tuan-tuan. Hanya iman saja yang boleh mengelakkan kita daripada dibakar dan diseksa di dalam neraka-neraka Allah SWT. Maka kita sendiri kena jaga diri kita. Kita sendiri kena faham amanah yang kita terima. Saya sampai lah takut nak tegur orang buat maksiat tuan-tuan. Hari kita tegur tak pergi. Ish, mereka kata kita ni sibuk hal orang lah apalah. Kita tak tegur lagi pun. Tapi kita duk berasa, saya aku boleh tegur, dia marah aku ke? Tapi dia pukul aku ke? Tapi dia duk kata hang sibuk ke apa ke? Padahal kita tak tahu pun tak pergi buat lagi pun. Kalaulah Nabi SAW ada prasangka waktu nak dakwah ni macam kita, eh Nabi tak cerita kat dia pasal Islam, saya dia marah aku ke, saya dia pukul aku ke, ish takut lah. Tuan-tuan, Islam takkan sampai kat kita pada hari ni. Sebab tu amanah ni penting. Tambah-tambah pula untuk orang yang ada pengetahuan tentang benda-benda yang berlaku di hadapan mata dia, yang dia kena buat, yang dia kena tinggal, tapi dia tahu dan dia tak buat. Ha ni lagi teruk kena tuan. Kira dalam kita ramai-ramai ni tuan-tuan, anak kena balun awal ni saya. Saya cakap kat tuan-tuan, dundang-dundang, berdegang-berdegum, goyang kipas-kipas. Kan punyalah dua abang, tapi kat luar, kat belakang seorang-seorang, sayalah orang yang buat apa yang saya kata jangan kat tuan-tuan. Di mana amanah kita dengan Allah? Di mana amanah kita dengan ilmu yang kita dapat daripada Allah? Jangan tuan, jangan mati dalam keadaan tak ada iman. Walaupun sebesar zarah ada iman dalam hati kita tuan-tuan, insya-Allah kita ada tempat di dalam syurga Allah. Kita ada tempat. Yang tu je kita nak tuan. Kita nak syurga Allah. Kita nak kasih sayang Allah. Kita nak redha Allah. Tak mau benda lain dah tuan. Cukup dah kot. Semua ada dah ni kan. Beras naik 2 minggu dah. Berapa hari tuan-tuan tak makan nasi? Pasal tambah lagi ada. Kan? Duk beratak ni dari segi kenal. Duk beratak apa tu kat tak? Kat rumah pun dah masak lagu tu. Kot lah kata ni 2 minggu dah beras ni. Kami tak makan dah 4 hari. Kot lah kita pun bagilah bantuan kan. Sama je. Bukan maksud saya nak condemn kepada orang yang kata ni tuan-tuan. Tapi kita yakin rezeki tu Allah bagi. Orang yang ada amanah ni tuan-tuan, dia faham. Ini kerja Allah. Ini bahagian Allah. Kita buat bahagian kita, Allah akan sempurnakan bahagian dia. Pasal apa kita nak pergi ambil tugas Allah tu? Duk tolong fikir pula macam mana harga naik ni. Bolehkah kita nak beli ni? Kenapa lebih fikir kerja Allah? Kerja Allah ni kerja yang meliputi keseluruhan. Kita tak mampu sampai. Kita ni ada tahap ya. Cetek ya pemikiran kita.
Jadi jaga iman kita dengan jaga amanah, dan tiada ertinya agama bagi orang yang tidak memenuhi perjanjian. Maksud dia orang yang tak memegang apa yang disebut. Hari ini perjanjian kita jelas tuan-tuan, la ilaha illallah. Itulah perjanjian kita. Itulah yang membezakan kita dengan kafir. Sebutan dia mudah tuan-tuan, tapi pelaksanaan dia Allahu Akbar, memerlukan satu pengorbanan yang sangat besar, semangat yang jitu, jihad yang tinggi. InsyaAllah kalau kita benar-benar nekat, kita nak jaga perjanjian kita dengan Allah, Allah akan bantu mudahkan kita. Sikit lagi insyaAllah. Khianat itu amatlah buruk pada semua perkara, dan sebahagian perkara khianat itu lebih jelek dari yang lain. Tidaklah seseorang yang mengkhianati kamu dalam bab harta itu sama seperti mereka yang mengkhianati kepercayaan kamu terhadap keluarga, harta dan melakukan dosa besar. Tuan-tuan, dalam tipu dia pun dia ada tahap-tahap tipu dia. Dalam bab khianat pun dia ada khianat-khianat yang tahap dia tuan-tuan. Antara biasanya khianat yang boleh menyebabkan orang hilang kepercayaan tuan-tuan, apabila kita khianat kepada mak ayah, kita khianat kepada keluarga, kita khianat kepada harta, kita khianat kepada kehidupan. Orang nampak kita luaran ni sebagai orang yang alim, orang yang soleh, orang yang jaga amal ibadat, lembut perwatakan, cakap elok. Tapi di belakang tu tuan-tuan, banyak nista-nista, banyak benda-benda buruk yang dia buat kepada Allah. Ini khianat. Tambahan pula khianat ni tuan-tuan, manusia payah nak tahu. Yang tahu siapa? Allah. Benda ni semua nanti akan dibuka balik pekung-pekung di akhirat nanti tuan. Ketika Allah buka pekung tu tuan-tuan, mana nak tak buka tuan-tuan. Allah buka aib saya, Allah buka khianat saya, Allah buka teruk saya tuan-tuan. Tuan-tuan tengok tu dia, diri dulu bukan main-main cakap ke aku. Aku punya suka lah, contohlah kata kan. Aku punya seronok lah, rupanya dia ni betul-betul DJ besar. Bahasa kita lah kan, betul-betul tak boleh pakai ni. Macam ni rupanya perangai dia. Ustaz pun, semua orang tengok tuan. Kita tak boleh bergerak tuan. Malu ni, luruh isi-isi muka tuan. Allah nak buka sat, Allah boleh buka tuan. Tapi Allah tutup aib kita. Allah sayang kita tuan. Dalam marah-marah Allah, geram Allah kat kita pun tuan, Allah tutup lagi buruk kita. Tuan-tuan, lama mana kita nak Allah tutup tuan-tuan? Kita dah jumpa dah ayat Quran, Allah tidak akan bersama dengan orang yang khianat, yang membuat tipu daya, yang tidak amanah. Allah takkan bersama. Satu hari nanti Allah akan buka juga tuan. Maka biarlah apa yang ditutup oleh Allah itu tertutup selama-lamanya. Tak ada untung pun kita khianat tuan. Tak ada lebih pun, walaupun khianat adik-beradik, khianat harta, nak dapat lebih dan sebagainya. Apa untung dia tuan-tuan? Kadang-kadang tuan-tuan, bertanya juga kita kepada diri ni tuan-tuan ni. Impian nak kereta besar, impian nak rumah yang luas, kalau boleh rumah yang ada tanah lot, buat bentuk kita sendiri, 3-4 tingkat, ada swimming pool tuan-tuan. Seronok lah, seronok kan. Adakah itu satu kepuasan tuan-tuan? Adakah yang tu sebenarnya yang kita cari tuan? Kita nak cari apa lagi? Kalau kita yang itulah pencarian kita tuan-tuan, ternyata kita mengkhianati perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh dapat lebih daripada apa yang Nabi mahu. Nabi ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia perlu minta kat Allah ya. Dia perlu minta ya kat Allah, Allah bagi. Allah bagi. Nabi tak minta buat tu, dan Nabi tak ajak kita untuk jadi macam tu. Nabi banyak minta untuk kebaikan. Nabi ajak kita untuk minta kesejahteraan di alam yang satu lagi. Sebab di sini alam yang ada akhir, kat sana alam yang kekal abadi. Maka kalau sampai hari ni tuan-tuan, kita tak sedar lagi benda ni, semua amanah kita langgar, apa boleh khianat kita khianat tuan-tuan, apa yang kita boleh buat untuk kepentingan diri kita buat tuan, tak fikir habis bahagian orang apa semua, maka bersedialah untuk kita menerima penghinaan daripada Allah, laknat daripada Allah,
dan azab yang cukup-cukup pedih dan keras daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah tuan-tuan, walaupun banyak dosa maksiat kita buat sampai lah ni, Allah masih tak goncang iman kita. Allah masih menjadikan kita setiap hari kurang-kurang 5 kali mampu untuk memperbarui syahadah dalam tahiyat akhir kita. Masih mampu untuk mengucapkan dengan ikhlas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau mai sampai tahap Allah dah tak boleh terima kita tuan-tuan, takut-takut kalimah tu dah tak keluar daripada mulut kita. Ketika itu tuan-tuan, habislah kita. Maka jagalah amanah kita tuan-tuan, jagalah. Jangan khianat, buatlah yang terbaik tuan-tuan. Cari jalan, cari jalan. Sampai insya-Allah kita akan jumpa tuan-tuan. Kita akan jumpa jalan untuk mendapatkan kebahagiaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, saya berhenti setakat ni dulu. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan puan-puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan selama mana ianya diamalkan, selagi itu kita akan terus diberi saham kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin, wa hadza bitawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا عن ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.